Setelah berpisah dengan mantan suaminya di tahun 2014, Farrah Quinn kayaknya masih betah sendiri aja. Apakah Farrah Quinn merasa menyesal atau mungkin ada pelajaran berharga yang didapat dari masa lalunya? Seperti apa beritanya? Langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Wanita cantik bertubuh semampai berkulit hitam manis nan seksi patut rasanya dialamatkan kepada Farrah Quinn. Ya, chef seksi ini beberapa waktu lalu sempat menjadi bintang tamu di salah satu program Trans TV, Mata dan Hati. Dalam acara tersebut, selain mendapatkan pelajaran berharga seputar problema kehidupan beserta solusinya, wanita cantik kelahiran Bandung 8 April ini pun bicara seputar percintaannya setelah resmi berpisah tahun 2014 lalu. Dan beginilah Ferry Cowboy membaca karakter chef seksi ini. Kalau menyesali terlalu dalam itu saya rasa tidak. Karena saya sudah bilang tadi kan di mata hati bahwa dia karakter perempuan yang mau belajar. Karena dia terbuka. Cuma mungkin kalaupun untuk membina ke depan lebih berpikir lagi ya Mbak ya. Lebih hati-hati lagi karena nggak mungkin kita back to basic. Kembali ke tempat yang semula kan. Dan dia apapun yang dia alami apalagi masalah itu menjadikan motivasi buat dia. Menjadikan dia kuat. Saya akan lebih dari itu. Yang saya lihat sih begitu orangnya. Maka saya secara pribadi kagum. Karena kan kebanyakan orang tuh cengeng kan. Kayak apa sedikit kayak gempa bumi. Apa sedikit nangis gitu kan. Justru semua pilihan saya itu biasanya saya selalu memilih sesuatu yang bikin saya bahagia. Ya dulu aja saya sekolah waktu kuliah kan saya ngambilnya finance keuangan. Nah cuman finance akhirnya saya ngambil sekolah masak karena itu yang bikin saya bahagia. Walaupun keluarga nggak setuju tapi saya ambil sekolah masak. Nah juga perceraian saya ambil karena saya pengen lebih bahagia lagi. Justru kalau saya stay di pernikahan yang kita berdua udah nggak happy lagi, kita berdua udah nggak ada passionnya. Justru malah kita nggak bahagia gitu loh. Jadi kita memutuskan untuk pisah. Dua-duanya jadi lebih happy gitu. Jadi benar-benar I don't know, mungkin agak aneh ya Mas ya. Yang lebih pintar dari dia. Karena baginya orang ganteng itu orang yang pintar. Ya dari segi berpikir, dari segi menyikapi masalah, otomatis kan dari segi berpikir. Karena kalau orang pintar berpikir, otomatis dia pintar berkomunikasi, pintar menempatkan diri, pintar berpakaian seperti apa. Nah, laki-laki yang pas buat dia, laki-laki yang pintar, baru bisa mendengar dia. Iya. Tapi kalau lebih pintar dia ketimbang pacarnya. Saya bodoh-bodohin dia. saya bodoh-bodohin mulu dia. Kita ikut mendoakan semoga Farrah Quinn dapat yang terbaik untuk kedepannya. Gak terasa pemirsa sudah 60 menit saya menemani Anda semua. Jadi saatnya saya pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Inside Investigasi yang setiap minggu hadir jam 4.30. Tentunya hanya di Trans TV milik kita bersama. Bye-bye. Focus on me.